singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yakni materi mengenai tentang konsep migrasi. Nah, adapun dari anggota kelompok kami yakni Alwi Amalia, Rosmini, Rahmania, Kasriani, Alprilia, Christine Sulican, Carmila, dan Edi. Adapun materi yang akan kami bahas mengenai tentang migrasi ini yakni yang pertama definisi migrasi, yang kedua jenis-jenis migrasi, faktor migrasi, konsep dasar migrasi, serta dampak positif dan dampak negatif migrasi. Definisi migrasi. Migrasi manusia adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melewati batas administratif, migrasi internal atau batas politik negara, migrasi internasional. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah negara ke daerah negara lain. Adapun jenis-jenis migrasi. Yang pertama, migrasi internasional. Imigrasi adalah datangnya penduduk dari sebuah negara lain ke sebuah negara. Imigrasi adalah perpindahan penduduk yang berpindah sebuah negara ke negara yang lain. Repatriasi adalah perpindahan penduduk dari negara yang ditinggalinya dalam waktu sementara, serta ke negara asalnya setelah lama tidak pulang ke kampung halamannya. 2. Migrasi nasional. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dalam sebuah negara dari desa menuju ke kota karena mendesak dari berbagai pertimbangan, yaitu faktor sosial dan ekonomi. Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dalam sebuah negara dari tempat yang berpenduduk padat ke daerah lain yang berpenduduk sepi, baik dipindahkan dalam sebuah pulau ataupun dipindahkan ke pulau lain. Remigrasi. Remigrasi adalah perpindahnya penduduk dalam sebuah daerah pindah kembali ke daerah asalnya. Adapun faktor migrasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong di sini terbagi menjadi 3 poin, untuk sedikitnya lapangan kerja serta meningkatnya angka kemiskinan. Bila lapangan kerja sulit dan hidup sulit untuk berkembang, maka penduduk setempat cenderung pergi meninggalkan daerahnya guna mencari tempat yang lebih baik. Nah, poin kedua yaitu keadaan politik yang kurang aman atau adanya kan, jika keadaan daerah kurang aman, penduduk akan pergi meninggalkan tempat tinggalnya tersebut. Nah, poin ketiga yaitu fasilitas hidup daerahnya kurang memenuhi kebutuhan. Contohnya yaitu seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi terpaksa mesti pergi ke kota lain karena di kotanya tidak ada universitas yang diinginkan atau sesuai jurusan yang digeluti. Faktor penarik migrasi ada 3, yaitu pertama, banyaknya lapangan kerja serta lahan untuk membuka usaha. Bila lapangan kerja sangat terbuka pada daerah, maka penduduk cenderung ingin datang ke daerah tersebut. Demikian pula kalau kesempatan untuk membuka usaha sangat mudah didapat, maka penduduk pasti mau datang ke daerah itu untuk mencari peruntungan ke daerah tersebut. Yang kedua itu UMR atau UMP yang lebih tinggi. Kalau upah tenaga kerja di sebuah daerah tinggi, maka penduduk pasti mau datang ke daerah itu untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga, adanya fasilitas hidup yang mencukupi. Jika di sebuah daerah fasilitas hidup lebih mencukupi, maka orang mau datang ke daerah tersebut. Konsep dasar migrasi ada 3 kriteria migrasi, yaitu seumur hidup, recent, dan total. Migrasi seumur hidup adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lahir. Yang kedua, migran recent adalah orang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu 5 tahun sebelumnya. Yang ketiga, migran total adalah orang yang pernah
tempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat pada waktu pengumpulan data. Dampak positif migrasi. Yang pertama, berkurangnya jumlah penduduk sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan keluarga di desa karena mendapat kiriman dari yang pergi, terutama dari yang sudah hidup layak. Yang ketiga, seimbangnya lapangan pekerjaan di desa dengan angkatan kerja yang tersisa karena banyak orang yang meninggalkan desa. Dampak negatif migrasi. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja muda daerah. Yang kedua, kurang kuatnya stabilitas keamanan karena hanya tinggal penduduk tua. Yang ketiga, semakin berkurangnya tenaga penggerak pembangunan di desa. Dan yang keempat, terbatasnya jumlah kaum intelektual di desa karena penduduk desa yang berhasil memperoleh pendidikan tinggi di kota pada umumnya enggan kembali ke desa. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.